Salam sejahtera Malaysia, berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Baru-baru ini Bersatu diibaratkan parti politik yang jatuh ditimpa tangga kerana bukan saja tewas pada pilihan raya kecil PRK, Dewan Undangan Negeri Ngeri, malah presidennya kini disiasat polis. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil mendakwa Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin bekas Perdana Menteri menjadi punca kepada banyak kontroversi membabitkan institusi diraja. Beliau berkata, kita tahu dan sedar bagaimana sewaktu Parlimen dahulu ditutup ketika COVID-19, juga ada titah tuanku yang di Pertuan Agong juga berkata mengenai penutupan Parlimen membabitkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya melihat keadaan ini tidak baik bagi Bersatu dan sudah jatuh ditimpa tangga. Sudahlah kala PRK Ngeri kini disiasat polis pula, katanya pada sidang media baru-baru ini yang dikatakan Fahmi Fazil. Beliau juga berkata demikian ketika ditanya mengenai tindakan Ketua Angkatan Bersatu, anak muda Armada Bersatu, Wan Faisal Wan Ahmad Kamal, yang membuat laporan polis dan menyalahkan sebuah portal berita berhubung video tular membabitkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Video yang tular di media sosial itu memaparkan juga ucapan bekas Perdana Menteri terbabit yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjawat yang di Pertuan Agong ke-16. Mengulas lanjut mengenai tindakan Wan Faisal itu juga, Fahmi mendakwa Ketua Armada Bersatu itu panik dan cuba menyalahkan pihak yang lain. Katanya beliau telah menyaksikan siaran langsung ucapan Muhyiddin di media sosial baru-baru ini. Fahmi berkata, beliau bersedia menyaksikan ucapan mantan Perdana Menteri itu dalam live TikTok dan kalau tidak silap saya menyiarkan live itu ialah saluran Parti PAS. Jadi kalau nak salahkan mana-mana pihak, salahkan orang PAS yang telah menyiarkan ucapan terbabit secara langsung dan saya rasa Wan Faisal mungkin berasa panik sebab sekali lagi Presiden Bersatu menjadi punca banyak kontroversi, katanya Fahmi Fazil baru-baru ini. Baru-baru ini juga Angkatan Bersatu Anak Muda Armada membuat laporan polis berhubung video yang tular membabitkan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku bekas Perdana Menteri. Video yang tular di media sosial itu juga telah memaparkan ucapan bekas Perdana Menteri itu yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika beliau baginda menjawat yang di Pertuan Agong ke-16. Ketua Pemuda Bersatu Wan Faisal Wan Ahmad Kamal berkata kandungan ceramah bekas Perdana Menteri itu berdasarkan kenyataan fakta dan sama sekali tidak menyinggung, memperlekeh atau mempersoal kuasa yang di Pertuan Agong ketika itu. Katanya juga tuduhan mempersoal kuasa yang berpunca laporan satu portal media Parti Kerajaan yang menghasut rakyat menfitnah Muhyiddin Yassin. Beliau berkata puncanya laman media sosial yang disunting secara salah niat untuk melega-legakan PN dengan Raja Melayu. Ini satu tindakan tidak bertanggung jawab kerana mengambil sekerat, memotong dan lagakan serta seberakan kepada rakyat. Sedangkan PN dan Bersatu mempertahankan agama bangsa dan negara. Maka mungkin kami meruntuhkan institusi raja bila kami paling lantang mempertahankan hak Melayu dan Islam. Ketua UMNO dalam parlimen pun diam dan kami membangkitkan pertahankan dangkal tuduhan pihak itu. Dan seperti yang telah dikatakan baru-baru ini juga, berita BH Online telah melaporkan Muhyiddin mempertahankan ucapan beliau ketika berkempen pada pilihan raya kecil PRK, Dewan Undangan Negeri Dun Ngeri baru-baru ini, sebagai fakta dan tidak bermaksud menghina institusi raja atau kecenderungan menghasut. Muhyiddin mempercayai kenyataannya itu tidak melanggar undang-undang negara dan tidak bermaksud untuk menghina institusi raja atau menimbulkan kecenderungan menghasut. Dan semalam Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah menzahirkan kemurkaan dan
terkilan atas tindakan Muhyiddin yang dilihat secara sengaja dan sinis mempertikai perasaan Al-Sultan Abdullah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong. Tengku Hasan Ali bertita, sebagai seorang bekas Perdana Menteri dan ahli politik veteran, kenyataan Muhyiddin memanipulasi fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah seolah-olah tidak berlaku adil semasa memilih Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Sekian info ringkas dari saya untuk anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Baru-baru ini Bersatu diibaratkan parti politik yang jatuh ditimpa tangga kerana bukan saja tewas pada pilihan raya kecil PRK, Dewan Undangan Negeri Ngeri, malah presidennya kini disiasat polis. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil mendakwa Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin bekas Perdana Menteri menjadi punca kepada banyak kontroversi membabitkan institusi diraja. Beliau berkata, kita tahu dan sedar bagaimana sewaktu parlimen dahulu ditutup ketika COVID-19, juga ada titah tuanku yang di-Pertuan Agong juga berkata mengenai penutupan parlimen membabitkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya melihat keadaan ini tidak baik bagi Bersatu dan sudah jatuh ditimpa tangga. Sudahlah kala PRK Ngeri kini disiasat polis pula, katanya pada sidang media baru-baru ini yang dikatakan Fahmi Fazil. Beliau juga berkata demikian ketika ditanya mengenai tindakan Ketua Angkatan Bersatu, anak muda Armada Bersatu, Wan Faisal Wan Ahmad Kamal, yang membuat laporan polis dan menyalahkan sebuah portal berita berhubung video tular membabitkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Video yang tular di media sosial itu memaparkan juga ucapan bekas Perdana Menteri terbabit yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjawat yang di-Pertuan Agong ke-16. Mengulas lanjut mengenai tindakan Wan Faisal itu juga, Fahmi mendakwa Ketua Armada Bersatu itu panik dan cuba menyalahkan pihak yang lain. Katanya beliau telah menyaksikan siaran langsung ucapan Muhyiddin di media sosial baru-baru ini. Fahmi berkata, beliau bersedia menyaksikan ucapan mantan Perdana Menteri itu dalam live TikTok dan kalau tidak silap saya menyiarkan live itu ialah saluran Parti PAS. Jadi kalau nak salahkan mana-mana pihak, salahkan orang PAS yang telah menyiarkan ucapan terbabit secara langsung dan saya rasa Wan Faisal mungkin berasa panik sebab sekali lagi Presiden Bersatu menjadi punca banyak kontroversi, katanya Fahmi Fazil baru-baru ini. Baru-baru ini juga Angkatan Bersatu Anak Muda Armada membuat laporan polis berhubung video yang tular membabitkan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku bekas Perdana Menteri. Video yang tular di media sosial itu juga telah memaparkan ucapan bekas Perdana Menteri itu yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika beliau baginda menjawat yang di-Pertuan Agong ke-16. Ketua Pemuda Bersatu Wan Faisal Wan Ahmad Kamal berkata kandungan ceramah bekas Perdana Menteri itu berdasarkan kenyataan fakta dan sama sekali tidak menyinggung, memperlekeh atau mempersoal kuasa yang di-Pertuan Agong ketika itu. Katanya juga tuduhan mempersoal kuasa yang berpunca laporan satu portal media Parti Kerajaan yang menghasut rakyat menfitnah Muhyiddin Yassin. Beliau berkata puncanya laman media sosial yang disunting secara salah niat untuk melega-legakan PN dengan Raja Melayu. Ini satu tindakan tidak bertanggung jawab kerana mengambil sekerat, memotong dan lagakan serta seberakan kepada rakyat. Sedangkan PN dan Bersatu mempertahankan agama bangsa dan negara. Maka mungkin kami meruntuhkan institusi raja bila kami paling lantang mempertahankan hak Melayu dan Islam. Ketua UMNO dalam parlimen pun diam dan kami membangkitkan pertahankan dangkal tuduhan pihak itu. Dan seperti yang telah dikatakan,
Baru-baru ini juga, berita BH Online telah melaporkan Muhyiddin mempertahankan ucapan beliau ketika berkempen pada pilihan raya kecil PRK, Dewan Undangan Negeri Dun Ngeri baru-baru ini, sebagai fakta dan tidak bermaksud menghina institusi raja atau kecenderungan menghasut. Muhyiddin mempercayai kenyataannya itu tidak melanggar undang-undang negara dan tidak bermaksud untuk menghina institusi raja atau menimbulkan kecenderungan menghasut. Dan semalam Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah menzahirkan kemurkaan dan terkilan atas tindakan Muhyiddin yang dilihat secara sengaja dan sinis mempertikai perasaan Al-Sultan Abdullah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong. Tengku Hassanal bertitah, sebagai seorang bekas Perdana Menteri dan ahli politik veteran, kenyataan Muhyiddin memanipulasi fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat Melik bahawa Al-Sultan Abdullah seolah-olah tidak berlaku adil semasa memilih Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Sekian info ringkas dari saya untuk anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.